okay, kita kena nasihatkan isteri-isteri yang macam ni supaya perlahankan sikit dia punya gerak kerja dakwah. Undang-undangnya orang perempuan dia ketat sikit. Suaranya aurat, nak kena jaga kehormatan. Dalam pada masa yang sama, isteri ini sendiri kemuliaannya ialah di rumah. Itulah kemuliaan seorang wanita bergelar isteri. Menyantuni suaminya, menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan juga ibu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, menyatakan kita kena hati-hati dengan amal-amal baik yang kita lakukan, kerana ada masanya amal-amal baik ini akan diliputi oleh syaitan yang memanipulasikan amal-amal baik tu. Benda rupanya jahat tapi selindung dengan kebaikan. Masya Allah.